ini untuk ini mesti ini kamu kan ini kamu ya Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bertemu kembali untuk meneruskan pelajaran. Okay, pelajaran seterusnya adalah berkenaan bersauh ataupun sauh. Okay, slide tak panjang. Mungkin makan masa dalam setengah jam saja. Berkenaan tentang pengenalan tentang sauh. Okey, saya akan menerangkan tentang sauh ataupun dikenali sebagai anchor. Okey, sekiranya semua dah bersedia, saya akan mulakan pelajaran dalam masa 1 minit bagi peluang semua sekali masuk. Takut nanti ada yang tertinggal ke apa. Okey, kita akan teruskan pelajaran dengan bahagian-bahagian sauh. Okey, bahagian-bahagian sauh yang pertama adalah anchoring. Okey, anchoring adalah bertujuan untuk menyambung part-part pada kabel kepada anchor. Okey, dan ikutkan dia punya part, dia ada anchoring, permulaan daripada sauh, sauh, anchoring, lepas tu kita ada end shackle, end link, common link, swivel dan seterusnya lah sehinggalah kita ada ladder joining shackle. Okey, part yang kedua adalah iaitu batang sauh dipanggil sebagai shank. Okey, di hujung yang bahagian tajam sebagai pemegang kepada dasar laut adalah PO bill. Kemudian fluke dan tripping pump. Kemudian yang bahagian bawah adalah dipanggil crown. Okey, kat sini saya tak dapat nak menunjukkan bagaimana sauh dijatuhkan. Kalau kata nak ambil gambar tu, kita kena diving dulu. Baru kita akan nampak macam mana kedudukan sauh ketika kapal bersauh. Okey, untuk dalam bersauh ni, bermaksud bersauh adalah satu kapal dia berpegang pada takal bumi, iaitu ini sauh agar tidak bergerak. Okey, sauh hanya untuk mencengkam saja. Untuk memegang kapal agar tidak bergerak adalah kabel. Okey, dalam jenis-jenis sauh, terdapat beberapa jenis sauh yang digunakan dalam LDM. Okey, jenis sauh tersebut adalah seperti berikut. Okey, yang pertama adalah emergency plan. Okey, emergency plan digunakan kebanyakan digunakan untuk kita melaksanakan evolusi demboy ataupun pemasangan demboy. Okey, demboy ini adalah sebagai satu penandaan kepada beberapa perkara. Contoh sekiranya tuan-tuan nampak ada kewujudan periuk api ataupun submarine last kewujudan, lepas tu kita akan pasang demboy sebagai marking. Okey, kalau kata periuk api, kebanyakan kapal MCM lah yang akan melaksanakan untuk demboy, untuk penyapuan periuk api. Kemudian dentum sekiranya terdapatnya kapal tenggelam. Okey, agar kapal-kapal keselamatan kepada kapal-kapal lain. Okey, sauh yang kedua adalah mati standard stockless. Okey, kebiasaannya sauh ni berada di bahagian belakang kapal bagi kapal-kapal yang besar lah. Okey, sauh yang seterusnya adalah yang biasa kita gunakan, iaitu yang multi class 14 dan 17. Okey, 14 ni kalau kamu tengok dekat kapal-kapal adalah biasanya pada frigate, MCM, maximum class. Majoriti lah kapal kita menggunakan AC14. Yang untuk AC17 dihaskan untuk kapal selam. Okey.
Dia cuma ada perbezaan dia dari segi crown dia. Lain sama je. Okey, seterusnya adalah Danforth. Okey, kalau kalau kamu ingat waktu pergi di tapak evolusi Azaki, ada satu anchor di sebagai Alca, itu adalah jenis Danforth dan Cadian Quick Release ataupun CQR digunakan oleh bot-bot kecil. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak berkenaan bahagian sauh dan jenis-jenis sauh? Kalau rasa terlalu laju boleh beritahu, kita akan ni boleh perlahankan, simpan-simpan santai-santai, jangan stres-stres. Sebab dia punya slide ni pendek je. Just untuk asas saja. Kalau ada pertanyaan boleh ruang tulis dekat ruang komen. InsyaAllah saya akan cuba menjawab. Okey, untuk bersauh, sebab-sebab kapal bersauh adalah yang pertama untuk merehatkan enjin. Setelah kita buat operasi, mungkin selama 2 hari ke, kita akan bersauh. Bersauh atas pada kelulusan. Kecuali kalau kita bersauh secara haram. Nah, ikutkan bila kapal dalam keadaan operasi, kita kena request untuk bersauh dengan FOC ataupun armada. Dan memberitahu di mana posisi untuk kita bersauh. Okey, selain itu mungkin disebabkan oleh teguran. Okey, contoh kata kita balik operasi kapal kita dalam keadaan tidak bersih. Sampai saja dekat JT, ada lawatan mengejut oleh Panglima Armada dan mendapati kapal kita ni terlalu kotor dan ditugaskan untuk dibersihkan, tetapi bukan dibersihkan di JT. Kita kena anchor dahulu. Okey, anchor dahulu di luar, dah habis bersih barulah kita masukkan. Masuk kapal ke tambatan. Okey, kalau kata buat kat JT, confirm dah anak-anak kapal seorang-seorang kan hilang. Okey, perbezaan antara setiap jenis sauh. Okey, perbezaan antara setiap jenis sauh adalah dari segi cengkaman ataupun kekuatan sauh tu sendiri. Dia ada part-part dia. Okey, macam AC40 dia lebih pada kapal-kapal, kapal-kapal permukaan. Yang 70 adalah untuk kapal selam. Ada part-part dia. Dari segi yang saya tunjuk adalah jenis. Kalau dari segi berat, dia bergantung pada besarnya kapal. Kalau kata kapal besar takkan nak pakai saiz kapal kecil. Kapal kecil biasanya berat dia lebih kurang dalam 350 kilo. Okay, contoh kata MCM, nak semena kelas dalam 400 lebih kalau tak silap saya lah. Yang lebih, yang lainnya kelebihan dia adalah daripada cengkaman. Okey, saya akan teruskan dengan slide seterusnya. Okey, untuk menurunkan sauh, kita mempunyai peralatan-peralatan untuk menurun dan menaikkan sauh. Okey, peralatan-peralatan adalah seperti berikut. Yang pertama adalah chain hook. Okey, chain hook berfungsi untuk kita nak menarik kabel. Sekiranya kabel tersangkut ataupun terbelit, kebanyakan chain hook digunakan di bahagian kabel loka, iaitu penyimpanan kabel untuk melancarkan pengeluaran kabel anchor. Okey, yang kedua adalah anchor buoy. Okey, anchor buoy digunakan untuk penandaan di mana posisi sauh kita dijatuhkan. Okey. Agar satu kepada kapal-kapal yang lain agar kelihatan dapat sauh kita. Okey, yang kedua sebagai marking kepada kita sendiri dan pembaca anchor ataupun anchor watch. Okey, yang ketiga adalah glove bagi mengelakkan tangan kita lah daripada kematu ke apa kan. Dan just safety lah. Lepas tu semi knife untuk memotong tali sama ada tali anchor buoy. Okey, peralatan seterusnya adalah helmet. Sama juga setiap evolusi helmet diwajibkan, helmet life jacket adalah diwajibkan. Okey, cable bag. Dalam cable bag ni terdapat peralatan-peralatan untuk kita menurun dan menaikkan sauh ataupun bertambat di boya. Okey, dalam cable bag, peralatan-peralatan cable bag kita ada goggle ataupun cermin mata. Kemudian kita ada hammer, kita ada top switch untuk membuka lugless. Kemudian kita ada remer ataupun pengorek untuk mengeluarkan sepihan timah pada lugless. Kemudian kita ada punch untuk mengeluarkan pin pada lugless.
Okay, seterusnya pelayar dan kita juga mempunyai wire untuk seizing untuk penandaan kabel, kabel anchor. Yes, seterusnya adalah peralatan grabner, iaitu digunakan untuk kita recover balik demboy kita, apa anchor boy kita. Okay, sewaktu kita nak menaikkan sawo untuk nak recover anchor boy, kita boleh gunakan grabner. Dan satu lagi peralatan untuk recover anchor boy, kita gunakan buhu. Kalau kata kayu tu panjang, bolehlah. Kebiasaannya kita guna buhu untuk kita nak memasang tali anchor boy, di mana buhu akan diulurkan melalui hosepipe, kemudian kita akan turunkan tali demboy di bahagian luar kapal dan kita akan tarik untuk masuk melalui hosepipe. Kalau boleh kita akan marking anchor boy berhampiran betul-betul dengan anchor. Okey, seterusnya adalah hammer. Hammer adalah digunakan untuk kita nak mengetuk black slip yang memegang memegang kabel anchor sebelum anchor dijatuhkan. Okey, peralatan seterusnya adalah handling line. Okey, handling line ni berfungsi, memang dia secara manual tapi bukan kata kuno lah, bukan kata tak relevan lagi, tapi sebenarnya dia ada kepentingan dia sendiri. Okey, handling line digunakan untuk kedalaman tidak melebihi 40 meter. Okey, dia dilengkapi dengan apa tu, penandaan-penandaan, contoh macam start daripada 2, 3, 5, 7, penandaan-penandaan meter tu sendiri. Okey, tujuan handling line adalah untuk mengukur kedalaman laut tidak melebihi 40 meter. Yang keduanya untuk mengetahui dasar laut. Okey, kalau kamu tengok dekat bahagian lead, lead iaitu kepala yang berwarna warna hitam tu, itu adalah daripada timah yang padulah. Ada yang kapal yang menggunakan besi. Di bawah dia tu, dia ada satu lubang untuk kita letakkan grease. Okay, grease ni dia akan melekatkan apa yang ada pada dasar laut. Jadi apabila kita naik, kita tahu sama ada di dasar laut itu adalah mempunyai banyak cengkerang kan, ataupun siput-siput, ataupun pasir, ataupun mat. Mat ni adalah lumpur lah. Okey, seterusnya adalah tombibar untuk kita nak melepaskan brake ataupun pada peralatan-peralatan kapsitan lah. Okey, seterusnya kita menggunakan spike. Spike ni biasalah untuk kita nak mengetatkan shackle ataupun membuka shackle. Okey, seterusnya kalau ada anchor boy, kita perlu ada tali. Untuk kiraan anchor tali anchor boy adalah 1.5 panjang kabel kita yang kita nak turunkan. Okey, untuk panjang kabel, satu shackle bersamaan dengan 27.4 meter. Okey, untuk satu shackle bermakna step anchor tu, setiap kabel kita ada penandaan bermakna daripada penandaan setengah shackle, satu shackle, 1.5 shackle, 2 shackle, 2.5 shackle, 3 shackle sehingga ke 4.5. Kalau sebelah port lah, biasa sebelah port lebih pendek daripada sebelah starboard. Okay, kalau kata belah port 4.5, belah starboard dia akan jadi 5.5. Itu bagi yang menggunakan whipping drum. Bagi yang menggunakan captain, dia hanya menggunakan satu kabel saja. Okay. Yang pakai satu kabel ni agak sukar. Sekiranya kita nak pakai anchor sebelah port, kita kena tukarkan kabel tersebut ke anchor sebelah port. Kalau belah starboard, kita kena tukar dan pastikan stopper pada anchor adalah kuat dan sentiasa dibuat senggeraan mengikut jadual. Okay, berikut adalah tata cara membuat penandaan pada kabel. Okay, macam saya cakap, dalam satu kabel dia ada berapa shackle. Okay, untuk satu shackle bersama dengan 27.4 ataupun plus 5 macam itulah. Okay, bagi menanda kabel anchor. Okay, kamu tengok yang bahagian tengah. Bahagian tengah yang berwarna putih. Okay, dekat gambar rajah adalah merupakan penandaan bagi 3 shackle. Kedudukan 3 shackle eh. Kalau untuk satu shackle, bahagian di tengah-tengah yang berwarna putih itu tidak perlu dicat.
tidak perlu dicat. Yang perlu kamu cat adalah di kiri dan kanan sahaja. Kemudian di bahagian start tengah kamu perlu lilitkan dawai. Okey, untuk dua shackle sama juga, di tengah-tengah tidak perlu dicat. Kamu hanya perlu cat di kiri dan kanan. Makna dua common link kiri, dua common link kanan untuk menandakan dua shackle. Okey, macam mana kita nak tahu benda itu adalah half shackle? Okey, half shackle daripada satu shackle kamu 27.4 kamu bagikan pada dua dan common link tersebut kamu hanya perlu cat satu common link saja. Okey, dekat sini kalau daripada kanan saya yang sebelum dia terlay wire, yang dia terlay wire ni ini dipanggil common link. Okey, yang di tengah-tengah ini adalah dipanggil lateral joining shackle. Okay. Untuk half shackle, kita perlu cat pada common link dan lilitan dawai. Okey, di sini adalah lateral joining shackle. Okey, lateral joining shackle diletak yang pertama untuk memberitahu tentang penandaan-penandaan panjang kabel tersebut. Yang kedua untuk menceraikan kabel daripada anchor bagi evolusi ataupun untuk kita nak bertambat di boya. Okey. Untuk dalam bersauh ni kita ada tiga cara bersauh. Yang pertama adalah single anchor, yang kedua mooring ship, yang ketiga adalah mooring buoy ataupun bertambat di boya. Okey, single anchor. Single anchor biasa dilakukan oleh kapal-kapal. Apa kekurangan single anchor ni? Single anchor, kekurangan dia kita kena bersauh di tempat yang luas kerana kapal akan berpusing mengikut arus air dan arus angin. Okey, itu dari segi single anchor. Kalau mooring ship pula, mooring ship kita menggunakan dua sauh. Menggunakan dua sauh sama ada dua-dua di hadapan ataupun satu hadapan satu belakang. Okey, kelebihan bersauh. Kelebihan kita bersauh menggunakan dua anchor. Okey, dapat menyelamatkan kapal daripada berpusing. Kemudian lagi satu, dia hanya tertumpu pada kawasan yang sempit sahaja. Okey, itu adalah untuk mooring ship. Okey, yang ketiga adalah cara terakhir untuk kapal bersauh, iaitu dengan cara bertambat di boya. Okey, kalau kamu biasa pergi ke pangkor daripada Tambatan Lumut, kamu akan nampak tiga benda bulat warna hitam di atas air, itu adalah boya ataupun dipanggil buoy untuk kapal bertambat. Sebab-sebab kapal bertambat sama juga, satu kebersihan, satu lagi satu sekiranya jeti kita tidak dalam keadaan tidak selamat, sekiranya ada pihak musuh, jadi kita akan menurunkan anggota mendarat untuk clearkan jeti. Sehinggalah jeti selamat untuk kita longside, barulah kita akan masuk. Okey, saya akan tunjukkan kamu video tata cara bagaimana hendak membuka lateral joining shackle. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah tata cara membuka lateral joining shackle. Lateral joining shackle juga dikenali sebagai center shackle. Lateral joining shackle juga terdapat downtail chamber dan terbahagi kepada empat bahagian, iaitu start, pin, lip pellet dan bahagian atas dan bawah. Bagi membuka lateral joining shackle, kita memerlukan peralatan cable bag
Di dalam cable bag terdapat peralatan seperti berikut. Yang pertama, Google. Yang kedua, dawai. Ketiga, spare pin. Keempat, top switch. Kelima, hammer. Keenam, layar. Ketujuh, rammer. Dan yang terakhir, punch. Berikut adalah tata cara membuka lightless gaming circuit. Langkah pertama, keluarkan lip pellet pada downtail chamber menggunakan flamer. Langkah kedua, masukkan punch pada downtail chamber. Langkah ketiga, ketukkan punch sehingga pin dikeluarkan sepenuhnya. Langkah keempat, tanggalkan start dengan menggunakan top switch. Langkah terakhir, setelah start dikeluarkan, deraikan bahagian atas dan bawah dengan mengetuk bahagian atas dan bawah sehingga terpisah. Berikut adalah tata cara memasang lightless joining shaker. Sebelum mencantumkan bahagian lightless joining shaker, sapukan grease pada bahagian atas dan bawah lightless. Setelah grease disapukan, cantumkan bahagian atas dan bawah sehingga rapat. Masukkan start dan ketukkan sehingga lubang pin selari. Masukkan pin melalui lubang chamber atas. Ambil punch dan tolak pin ke dalam sedikit.
Langkah terakhir, ambil pelet untuk menutupi lubang dan ketuk pada lubang atas dan bawah chamber. Sekian tata cara memasang lightless joining shackle. Lupa like dan subscribe. Okey, berikut adalah video tentang tata cara bagaimana kita untuk membuka dan memasang lightless joining shackle. Okey, sebelum kita nak menurunkan sawo, terdapat persiapan-persiapan yang perlu kita laksanakan. Okey, yang pertama iaitu lawaskan geladak haluan, kabel loker dan siap sediakan peralatan anchor buoy, boat hook, grapnel, cable bag dan hand lead line di geladak haluan di mana sawo hendak diturunkan. Okey, sekiranya kita menggunakan sawo sebelah port, okey, layout sebelah port. Okey, kemudian hidupkan kuasa elektrik pada capstan, gripping drum dan laksanakan ujian kefungsian. Okey, sebelum kita nak menurunkan sawo, kita buat ujian dahulu pada gripping drum. Okey, kemudian bukakan penutup-penutup bonnet hosepipe dan naval pipe. Okey, terdapat dua lubang iaitu lubang hosepipe di mana tempat simpannya anchor, kemudian naval pipe pula di bahagian bawah anchor wheels ataupun capstan di tempat laluan kabel anchor ke bahagian kabel loker. Okey, kemudian konekkan connect tab. Sekiranya kita menggunakan sebelah port ataupun starboard, kita konekkan dahulu operator capstan iaitu anggota TLS ataupun technical yang akan dilantik sebagai operator. Okey, kemudian selepas kita connect tab, bukakan anchor strobe. Okey, anchor strobe ni sebagai penahan. Ada setengah kapal kita tak pakai anchor strobe, dia pakai gilotin. Okay, contoh kata macam kapal besar banyak pakai anchor strobe iaitu wire eye to eye yang hanya dipasang pada dengan shackle sebagai penahan daripada anchor jatuh. Okey, yang mana gilotin dia mudah, dia berada memang dah fitted, tinggal kita turunkan dan naikkan saja gilotin tersebut. Okey, seterusnya adalah bukakan bottle screw slip untuk memegang kabel anchor. Kita terdapat orang kata sebagai lock. Yang pertama adalah kalau daripada anchor kita ada gilotin ataupun anchor strobe. Kemudian kita ada pemegang iaitu bottle screw slip di mana kita boleh mengejas di tengah-tengah tu yang seperti seakan-akan macam bottle. Kemudian next tu kita ada brake slip. Okay, selepas brake slip kita ada lock iaitu daripada brake capstan sendiri. Okay, untuk menurunkan sawo kita kena buka bottle screw slip. Kerana bottle screw slip tidak mempunyai, kita hanya akan tinggalkan satu lock saja pada kabel. Okey, kemudian bukakan brake slip. Okey, brake slip ni majoriti semua kapal ada dan pasangkan semula ke had maksimum ke belakang. Okey, untuk bukakan brake slip, kita akan naikkan dahulu kabel sehingga maksimum. Okey. Walaupun kabel anchor dah berada di hosepipe, kita naikkan untuk kita nak adjustkan blade slip ni di ke hadapan. Okey, supaya kita boleh kita nak adjustkan ke belakang, bahagian belakang sekali, belakang dekat dengan capstan supaya kita boleh membuat
anchor dalam keadaan kok bil. Okey, kemudian selepas kita sangkutkan blade strip semula di bahagian belakang, kita akan veer. Veer ni bermaksud hulur, hulurkan rantai sao sehingga blade strip dalam keadaan tegang dan anchor dalam keadaan kok bil. Okey, gambar rajah tersebut adalah dalam keadaan anchor kok bil. Kok bil ni bermaksud anchor tergantung di luar house pipe dan kabel dipegang oleh blade strip. Okey, anchor akan kabel dipegang pada blade strip. Okey, bagi untuk menjatuhkan sao, sekiranya kita dah buat prosedur tersebut, kita hanya tunggu sampai ke posisi untuk bersao dan menerima arahan untuk lego anchor. Okey, setelah kita buat persiapan, kita akan report pada anjungan ataupun pada pegawai evolusi, iaitu port anchor, cockpit and ready for letting go, sir. Okey, apabila sampai setiap jarak antara posisi bersao akan diberitahu. Okey, apabila contoh kata kita tinggal lagi satu kabel lagi untuk kita nak sampai ke posisi. Okey, bridge akan akan beritahu, okey, one cable to run. Dan anggota bersao ataupun anchor party dia akan repeat order, iaitu mengikut pada apa yang disebut. Okey, untuk one cable kita akan offkan brake pada capstan. Okey, bermakna sekarang kabel hanya betul-betul berpegang pada blade strip saja. Okey, untuk half cable, half cable kita akan minta kebenaran untuk membuka pin, safety pin pada blade strip. Okey. Apabila dapat arahan lego anchor saja, kita akan ambil hammer kemudian kita akan ketuk pada blade strip di mana yang memegang blade strip tersebut. Selepas ketuk, kabel akan akan turun mengikut pada sao. Okey, sao akan jatuh dan kabel akan turun. Bergantung pada kedalaman laut. Dari segi kedalaman laut, dari segi itulah kita boleh tahu berapa panjang kabel kita nak guna. Okey. Setelah kita dah bersao, kita ada tata cara untuk kita nak membuat laporan keadaan kabel ataupun sao. Okey, setiap jatuhnya sao, kita akan report. Contoh kata kedudukan kabel anchor kita ada empat kedudukan. Yang pertama up and down, iaitu kabel dalam keadaan menegak ke bawah. Okey, up and down. Yang kedua adalah short stay. Dia kelihatan naik sedikit. Kemudian kita ada medium stay. Dia agak seakan-akan tegang. Yang keempat dipanggil long stay. Ini adalah betul-betul tegang. Okey. Apabila betul-betul tegang, kita hanya perlu menunggu. Dalam masa sama kita still akan buat reporting pada pegawai evolusi. Okey. Cara-cara untuk buat reporting, kita akan sebut one shackle, one and half shackle on waterline cable, long stay, port sir. Kalau kata long stay menghala kepada port. Kalau kata ke depan, forward. Okay. Kalau half, half lah. Kita akan buat laporan seperti itu. Sampailah sehingga kita merasa kapal kita betul-betul dipegang oleh kabel, kabel anchor. Macam mana kita nak tahu, kita akan try tekan kabel anchor. Sekiranya kabel anchor tu dalam keadaan, kalau kita tengok daripada mata, dia dalam keadaan short stay ataupun medium, bukan pada long. Kemudian kita akan tekan kabel, dia tidak terlalu tegang dan tak terlalu kedur. Okay, barulah kita report ship has got a kabel. Makna kapal berpegang pada kabel. Okay, untuk menurunkan sao, ada apa-apa pertanyaan tak? Sebab tak banyak pun slide ke ni adalah slide yang terakhir sebelum saya nak merumuskan pelajaran. Kalau ada boleh send dalam komen pertanyaan. Okey, sekiranya tak ada, saya akan merumuskan. Okey, permulaan daripada kita, apa yang kita belajar berkenaan sao. Okey, sao terbahagi kepada
6 bahagian. Okey, dia ada bahagian-bahagian dia. Kemudian pada sahur dilengkapi dengan berapa-berapa peralatan ataupun dipanggil sebagai untuk penyambungan antara kabel dan sahur. Okey, dia ada part-part dia. Kalau kita tengok daripada start sahur, kita ada end shackle. End shackle kita ada kita ada anchor shackle, kemudian kita ada end shackle, kemudian kita ada end link, swivel, kita ada common link dan lugless. Okey, kalau di bahagian bawah-bawah dekat kabel loka, kita ada adapter piece. Dia banyak dia punya part dia. Kalau nak cerita memang inilah, saya tak ada nak tunjuk lah kan, sebab bersahur lah yang susah untuk kita nak ambilkan video. Untuk kita nak buat video mengatakan tata cara untuk bersahur. Okey, kemudian persiapan-persiapan sebelum kita menurunkan sahur. Okey, kita kena prepare anchor buoy, boat hook, lepas tu grapner, swimming knife, hammer, lepas tu helmet, life jacket. Dari segi keselamatan kita perlu pakai, kita kena prepare. Kemudian kita mengikut arahan untuk melaksanakan anchor cockbill, iaitu anchor dalam keadaan bergantung dan kabel berpegang pada backslip. Okey, sekiranya tak ada soalan, kita akan mengakhiri untuk pelajaran berkenaan sahur. Okey, sekiranya ada soalan yang kamu rasa tak faham, kamu boleh WhatsApp dalam grup. InsyaAllah saya akan cuba menjawab yang terbaik. Okey, kita akan mari kelas pada jam 12.07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.